Hai Mam, hai semuanya. Gimana kabarnya nih Mam hari ini? Semoga sehat selalu ya Mam. Ini Mami abis belanja tadi di tukang sayur. Tadi ada beli tahu. Itu tahu satu plastik itu isi 10 buah. Harganya 8.000. Tempe setengah papan harganya 7.000. Lagi lumayan-lumayan harganya ya, Mam ya. Terus ini ada jeruk nipis. Segitu 4.000. Terus ada lagi tadi Mami beli di apa ya? Ini beli kentang. Kentang 3 buah besar-besar ya Mam, kentangnya ini segini tuh 10.000, 3 kentang besar. Sama tadi sisa kembaliannya Mami beli ini daun jeruk 1.000 rupiah. Jadi total belanjaan ini semua 30.000 aja Mam. Nah, ini rencananya malam ini Mami mau ungkep tempe sama tahu nih. Jadi besok kalau tempenya mau digoreng udah tinggal goreng, tahunya mau digoreng juga tinggal goreng aja nih Mam. Ini tempenya Mami potong-potong dulu ya Mam. Nah, sekarang kita mulai ungkepnya yuk, Mam. Ini Mami tuang dulu airnya. Terus dipakein bawang putih halus. 1 sendok teh aja bawang putih halusnya. Terus ditambahin 1 sendok teh kunyit bubuk. Habis itu kita tambahin garam 1 sendok teh juga, sama kaldu bubuk 1 sendok teh juga ya Mam. Ini kita aduk dulu biar dia rata dulu, biar tercampur dulu. Habis ini Mami tambahin daun salam dan juga daun jeruk, banyaknya sesuai selera aja ya Mam ya. Terus kita masukin tempe dan tahunya.
Nah, ini udah mulai mendidih ya, Mam. Tapi kita tunggu sampai airnya surut, baru kita angkat. Tada! Ini setelah airnya surut ya, Mam. Ini yang tempenya. Terus ini yang tahunya. Besok-besok kalau kita mau makan, tinggal digoreng. Lanjut, sekarang Mami mau bersih-bersih area kompor dulu nih, Mam. Karena tadi kan abis masak ungkep gitu ya, jadi minyaknya kemana-mana. Sekarang kita lap-lap dulu. Sekarang lanjut lagi area sebelah tempat cuci piring. Terus lanjut lagi di area meja makan tadi nih. Tadi kan kita potong-potong di sini nih. Pasti ada aja nih remah-remahnya. Jadi disemprot-semprot dan dielap juga mejanya. Biar tetap bersih dan gak ada semut. Setelah lap-lapnya selesai, remah-remahnya pada jatuh ke bawah nih, Mam. Sekarang Mami sapu dulu ya. Ikutin terus keseruannya.
Setelah selesai sapu dan pel, Mami lanjut lagi buat cuci piring. Mams di rumah dalam sehari berapa kali cuci piring, Mams? Kok kayaknya Mami sering banget cuci piring ya? Kerjaan kita tuh gak ada habisnya ya, Mam ya. Pasti yang satu selesai, ada lagi yang lain yang harus dikerjain. Tapi kita harus tetap semangat ya, Mam. Kan buat keluarga tercinta juga. Hehehehehe. Akhirnya selesai juga nih kerjaan Mami. Tara, udah bersih. Oke, Mam, sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Mam. Sampai jumpa lagi. Bye.